Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankan beta lanjutkan kembali perjuangan demi negeri ini bersama anak-anak tercinta. Biarkan kami mengembara bersama perahu finis. Bacau! Naikkan layang! Kita akan mengarungi dunia! Bapak, Ibu yang kami hormati dan adik-adik yang kami sayangi, inilah asal-usul Kota Samarinda. Selamat menyaksikan! Hehehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe. Salam budaya, salam Nusantara. Diberi nama BOC. BOC muncul menghancurkan negeri merah putih tercabik-cabik. Nusantara menangis. Ada kapal. Me, Me. Itu kapal, Me. Jangan-jangan itu kapal perompak dari Cina. Mari nyanyi bersama. Abadi dan jaya Indonesia. Saya Miskudin Taufik, penanggung jawab terhadap pemangkasan ini. Dari segi manajemen pemangkasan, kita sudah mempersiapkan sebegitu rupa dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik. Dari sisi fasilitas pendukung, dari banyak pihak yang menyampaikan ke kita bahwa tempat ini terlalu sempit, terlalu kecil untuk pementasan yang bersifat masif, bersifat massal. Nah, kita juga mengkomunikasikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mempertimbangkan bagaimana membangun sebuah gedung teater yang representatif, yang benar-benar standar untuk gedung teater. Kami mohon maaf kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak dalam usia dini dan sampai ke SMO, bahwa hanya 3 hari inilah yang kami bisa lakukan. Insya Allah nanti ke depan kita akan coba menghimpun seluruh anak-anak untuk berkumpul di satu tempat. Nantinya kita bercerita tentang dongeng, tentang kemanusiaan, dan tentang kebudayaan. Terima kasih. Pondok Dongeng, kami harapkan mudah-mudahan lain kali diadakan kembali acara seperti ini. Kami tunggu undangannya kembali. Sukses buat Pondok Dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kami merasa terharu gitu, dan bangga sekali, terutama cerita rakyat Kaltim ini masih diminatin oleh masyarakat di Kaltim, terutama anak-anak ya. Insyaallah kami akan terus berupaya bagaimana dongeng ini dijadikan gitu semacam pelajaran muatan lokal ya di sekolah-sekolah, agar supaya anak-anak kembali mencintai dongeng yang sudah hampir punah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah kalian setuju semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua bolong kurenci papa dimakan mabo di buang saya busuk mbak etam bukan rumah rumah jabo etam. Dua salam muda di perang dimakan telah dibuang sayang. Kemudian sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Buah terong di gang lana tolong panggangkan museum tenggarong.